Oke, guys, tetap di channel gue Kristu kita channel GSL guys. Ini ada dari Accidentally Heroes lagi ngecover guys ya, yang waktu itu kalian udah request udah lama sebenarnya guys. Ini judulnya Impossible, original songnya tuh but dari Nothing But Thief. Oke, guys, ini udah disaksikan lebih dari 200 ribu orang guys. Oke, guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Oke, guys, di sini juga ada informasi dari teman-teman dari Accidentally Heroes bilang tuh bahwa si Gunil ya itu yang drummernya itu ikut nyanyi guys. Jadi gue penasaran, selama ini gue ngeliat kayaknya dia belum nyanyi ya guys. Tapi serius gue kesengsem banget nih, udah mulai ke arah Junhan guys. Itu skillnya menurut gue apik, mainnya rapi banget guys. Skill banyak yang ini jago guys. Tapi kadang-kadang kalau bawain live, kadang-kadang suka meleset pemindahan efeknya, fingering dan segala macam guys. Oke, banyak ngemeng, kita langsung lihat aja guys. Cover stage Accidentally Heroes Impossible. Original but nothing but thief guys. Let's go, ceplok. Oh, Super Junior Idol versus Idol. Serem banget. Oke. Okay. Tongkrongannya sih anak band banget ya. Selalu ya, part-part yang crucial tuh selalu diambil sama Junhan guys. Hai. Oh, nice suaranya. Nice. Oke, dia hanyut ke lagunya guys. Nice. Live ya, jelas banget ini. Ini rese, serius guys. Dia dapetin tone enak banget, serius. Ini gitarnya enak banget guys, soundnya guys. Tone. Wow, falsetnya. I could try. Oh, merdu banget. Joyeon ya. Sequencer ya. Nggak tahu nih, live apa playback. Oh enggak, sequencer oke. Okay. Ah, sound enak guys. Yes. Anjrit. Suaranya style guys. Ini gue denger, gue ngingetin gue sama Chris Martinnya Coldplay guys ya. Ini style suaranya guys ya, bukan dia seperti itu. Nih. Perpindahannya cukup open hi-hat aja. Wow. Anjir suaranya. Aduh, tone enak banget guys. Soundnya lagi enak nih mereka didapat nih, panggungannya. Woi. Anjrit. Wow, hit nih. Ini hitnya bagus guys. Ini pas aku dah. Wow, enak banget. Wow, enak pitch-nya, kontrolnya. Bagus banget. Echo-nya juga cukup tuh segitu ya, cukup banget ya. Delay. Anjrit. Gila bawain mood. Mereka tuh ini sebenarnya mereka bagus banget guys sebagai player masing-masing guys, punya tone vokal juga enak-enak banget guys. Ini karena baru aja guys, ini sebenarnya gokil nih band guys. Asli nih guys. Kualitas sih guys. Oh, rapi. Rapi. Keyboardnya pakai suara ini lagi organ gitu guys ya. Ya, nggak, kita nggak bareng ya. Sorry Gunil, lo pakai Pro Tools guys. Oke. Okay. Nih ya perlengkapannya guys ya. Di sini dia berarti take over sequencer. Tuh di sequencer di sini, gue lihat itu ada playback di sini guys. Kenapa dia ada cuma ada satu track? Itu ngindarin latensi sama dia lebih real time ya menurut gue. Di sini juga disediain sama ini guys apa SPD guys. Oke. Okay. Ah, dia masih labil guys. Balik lagi ke ini guys ya, Aguilar. Oke. Okay. Kalau gitar tuh selalu settingannya mereka tuh gitaris pasti headnya itu Marshall, bawahnya Bognar guys ya. Selalu begitu. Tone gitarnya guys. Dong dong dong, tebel banget. Eh. Hey. Oh. Woo, suaranya. Ah. Oh nice. Ini juga teman-teman juga bilang dia sebenarnya datang untuk apa audisi itu sebagai gitaris ya, ternyata gitu ya, fun fact-nya seperti itu guys. Keren guys. Gila itu layer dia punya pad, gue suka banget sih guys. Maksudnya bener-bener itu dia mainnya bener-bener sabar, gak dimain-mainin, cuman ngiringin aja yang ngisi feel mid-low, ya middle lah, range middle-nya
lengkap sih. Wih, apa-apaan lo main drum kayak begitu, gokil. Coba guys. Frasa enak banget. Damn. Guys, percaya sama gue guys. Ini ngafal banget dan itu ngitung tempo. Kalian tuh lihat deh, perhatiin tightnya mereka itu. Sorry guys, gue ulang dari sini guys. Oh, nice. Berhenti. Asik di upbeat nih. Oh. Anjir, rapet juga lagi rapnya. Tunggu, dia keganggu, kenapa dilepas ini nih guys? Metronom terlalu kenceng kali guys. Coba gue pengen tau, isunya apa? Oke, dia butuh kontrol ya. Mungkin balance mix di in-ear-nya ada yang gak terlalu keganggu dia buat nyanyi rap. Anjir, oke, delay-nya nice. Aduh, vokalnya gokil guys. Gila nih orang jago, tone-nya enak banget. Nah di sini ini purely kesalahan operator guys. Ini pas dia pindah antara dari open hi hat ke right cymbal itu kurang balance guys ya. Kalian berasa di sini nih di sini. Tuh langsung hilang suaranya. Ya soalnya nih mic overheadnya terlalu jauh di sini guys ya. Mungkin sebenarnya bisa di atas ya. Cuman mungkin ada isu apa gue juga ngerti juga guys ya. Lapangan soalnya beda ceritanya. Oh nice, enak banget itu. Oh, triplet dikasih. Nice. Ini doi. Nih, sebagai drummer ngeri guys. Ini coba kita lihat leg-leg gitarnya guys. Rapi. Oke. Oh, touch-nya enak. Dia juga lead-nya dia milih tone-nya itu ambil yang bridge guys. Jadi suaranya lebih lebih gitu. Wait, dia pecah sama si. Oh, gokil. Kayak sevenfold guys, pecah suara harmoni. I see. Oke. Ampun bang, ampun. Aduh, tuan enak banget. Main volume juga gitaris sih. Main volume sih, ditutup ya. Zep, timingnya tepat. Oh, yang ngambil solo organ dia ya. Dikasih apa? Dikasih space di situ. Oke, ngerti sound. Coba ya berasa guys ya, dari suara mono, wah pas diputar sama dia tuh panning-nya, pan pot-nya. Coba, bener gak sih? Kayak stereolizer gitu loh. Oh nice, 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 nice. Ini ya kalian bisa nilai sendiri guys ya, mereka emang ngerti sound semuanya. Mereka tahu gear apa yang mereka mainin semuanya. Jadi ini mereka gak kesulitan untuk bawa kayak gini guys. Tapi kadang-kadang guys sebagai musisi ketemu panggungan guys, misalkan tempo misalkan 70 gitu guys ya. Kadang-kadang kita buat live tuh, udah nih kayaknya buat live tuh jadi 73 atau gak 72. Tapi kadang-kadang guys, jujur gue sebagai player juga main di in-ear, kadang-kadang kebawa emosi juga, kepancing juga guys. Akhirnya kita kepaksa ngebut. Which is itu musisi bass akan ngeganggu drummer bingung milih tempo bassnya apa milih metronom gitu guys. Jadi emang kesulitan-kesulitan di atas panggung kadang-kadang susah juga guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sign out.